Saya Ahmad Juwaini mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini ya, namanya Wakaf Invest Talk. Ini satu kegiatan yang sangat bagus sekali, terutama kerjasama antara Lembaga Pengembangan Investasi Wakafnya Dome Duafa dengan Pasar Modal Syariah, ya, Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan suatu upaya untuk membangun literasi pada satu sisi untuk meningkatkan pemahaman sekaligus dorongan untuk melaksanakan inklusi wakaf, tapi pada saat yang sama juga membangun kerjasama untuk memperkuat pengembangan ekosistem bagi tumbuhnya inklusi wakaf serta amalan-amalan wakaf yang lebih banyak lagi di masyarakat. Wakaf dan investasi adalah sebuah kesatuan, karena wakaf itu sendiri adalah bentuk investasi yang justru hasilnya yang dijadikan sebagai hasil untuk dimanfaatkan, sementara pokoknya tetap harus diputar. Sehingga kegiatan hari ini itu sangat penting untuk mencoba menggerakkan wakaf di masyarakat Indonesia. Tadinya kita tahu bahwa investasi ini tidak akan nyambung antara investasi dunia dengan investasi akhirat. Nah, insya Allah lambat laun kita akan tahu bahwa ternyata investasi dunia juga membutuhkan investasi di akhirat, terutama investasi wakaf saham. Kita senang banget karena acara pada pagi hari ini dihadiri juga oleh teman-teman mahasiswa, ada juga dari Masjid Jaringan Dompet Duafa, termasuk juga beberapa donatur Dompet Duafa yang bisa hadir membersamai di acara kita pada dari pagi sampai siang tadi. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk hadir pagi ini, memenuhi undangan. Semoga ini akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Kita sebagai anak muda, sebagai umat Islam harus berani untuk mengambil atau bertindak action, dalam kata-kata kurung action, maksudnya kita berani untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman yaitu wakaf dan investasi. Acara hari ini keren banget, banyak banget di sini wakafers-wakafers. Di sini kita dari aset manajemen bakal punya komitmen untuk terus bikin produk investasi dengan wakaf gitu. Jadi investasi dunia sekaligus akhirat dalam satu produk investasi. Insya Allah dengan berwakaf, tidak hanya berinvestasi dunia yang dapat, akhirat juga dapat. Wakaf Investor 2024.